Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin rabbal alamin. So kita sambung lagi. Masih lagi dalam topik yang kedua, iaitu ukuk aras. Ukuk aras dan juga apa? Kontur tadi. So kita masuk kepada sekarang ni kita sambung lagi topik yang kedua, iaitu prosedur. Kita tengok prosedur kerja ukur aras. Okey, macam manakah prosedur untuk menjalankan kerja ukur aras ini? Kita tengoklah dia punya prosedur, prosedur dan juga untuk mengendalikan alat tu, untuk mengendalikan alat satu pelajaran yang lain, dan prosedur untuk kerja ukur pun satu prosedur yang lain. Okey, mana dua benda lah. Dan yang ketiga pula, macam mana nak kira tu lain pula. Okey. Ada teknik dia, ada tiga benda. Yang pertama, macam mana nak kendalikan alat. Yang kedua, prosedur untuk menjalankan kerja ukur aras. Dan yang ketiga, apa yang ketiga tadi? Calculation. Calculation tu lain juga. Okey. So, kita tengok dulu prosedur. Prosedur kerja ukur aras. Okey, kerja ukur aras hendaklah dijalankan bermula dari satu titik rujukan, itu benchmark ataupun TBM. Okay, kerja ukur yang bermula dan berakhir pada tanda aras yang sama dipanggil ukur aras gelum ataupun loop leveling. Manakala kerja ukur yang bermula dan berakhir pada tanda aras yang berlainan dipanggil ukur aras memanjang ataupun longitudinal leveling. So biasanya secara asasnya kerja ukur aras ni ada dua kaedah. Kaedah yang pertama, ukur aras gelung ataupun loop leveling. Yang kedua, ukur aras memanjang ataupun longitudinal leveling. Apa beza di antara dua-dua ini? Ukur aras gelung ini dia bermula daripada benchmark. Okey, dia bermula pada benchmark dan tutup balik kepada benchmark. Maknanya dia mempunyai satu saja rujukan, iaitu benchmark saja, satu rujukan saja. Manakala untuk ukur aras memanjang ini, dia mempunyai dua rujukan, iaitu di benchmark 1 dan TBM 1. Okey, ada dua nilai rujukan yang kita rujuk. Yang ini kita panggil ukur aras memanjang. Kalau ukur aras gelung, dia ada satu saja rujukan kat sini, ya. Nampak kat sini benchmark ada satu nilai ketinggian saja kat sini yang diketahui. Satu alat aras ni apa? Aras laras di benchmark. Kat sini ada dua. Sini dan juga di sini. Ada dua method untuk menjalankan kerja ukur aras. Okey, cerapan ukur aras hendaklah dilakukan bermula dengan cerapan pandangan belakang, kemudian pandangan hadapan. Jika terdapat suatu titik yang berada di antara kedua-dua titik itu perlu diketahui aras larasnya, maka hendaklah dicerap pandangan antara ke titik tersebut. Jarak antara pandangan belakang dan pandangan hadapan hendaklah lebih kurang sama bagi mengelakkan selisih kolimatan. Okey, kat sini dia syarat kat sini yang dekat ayat ni mengatakan bahawa jarak tadi, jarak untuk mengelakkan selisih. Jadi ini staff. Okey, ini katakan A, ini B. So alat dekat tengah kan, alat dekat tengah. Jadi jarak ini kita kena sama. Kena sama panjang untuk mengelakkan daripada selisih kolimatan. Okey. Kalau boleh kita jarak tu lebih kurang samalah. Kalau kat sini 30, sini pun lebih kurang dalam 30. Okey, untuk mengelakkan daripada selisih kolimatan. Okey. Okey. Kemudian langkah yang seterusnya, langkah-langkah kerja ukur aras adalah seperti berikut. Yang pertama, dirikan alat aras dan lakukan pelarasan sementara. Yang pertama, kita dirikan alat aras kat sini. Okey, alat aras. Okey, cerap ke staf belakang dan catat bacaan PB. So kita cerap. So kita dah dirikan alat di sini. So kita akan cerap.
pada bacaan di belakang ini PB. Kita masukkan dalam buku rekod. Buku kerja ukur luar. Okey, kemudian cerap ke staf pandangan harapan dan catat bacaan PH. So kita cerap dengan harapan. So kita akan dapat bacaan PH. Okey. Pilih alat ke pindah. Okey, pindah alat ke hadapan. Okey, kedudukan staf harapan mesti tetap. Jangan diubah kerana ia akan dicerap semula sebagai pandangan belakang setelah alat didirisiapkan. Titik ini ialah titik pindah. Okey, titik pindah. Ha? Okey, dah siap cerap pandangan harapan. So kita pun katakan nak pindah kat sini alat. Alat kita pindah kat sini. Alat ini kita pindah ke sini. So staf yang ini jangan dipindahkan, biarkan kat sini dulu. Jangan pindah. Yang pindahnya staf ini saja. Yang ini kita pindah ke sini. Katakan titik yang kedua kat sini lah. So kita pastikan jarak ini lebih kurang sama. Jarak ini dengan ini lebih kurang sama. So kita akan cerap lagi sekali ini ke staf yang sini sebagai bacaan PB lah. So yang ini kita panggil dia sebagai apa? Sebagai titik pindah. Titik pindah. Sebab ada dua bacaan, itu hadapan dan juga belakang. So selepas kita cerap belakang, so kita akan cerap di kat sini di sebagai bacaan hadapan. Okey. Okey, ulang langkah kerja A di A hingga D sehingga kerja ukur selesai. Okey, kerja ukur aras hendaklah berakhir tutup di titik permulaan yang sama atau di mana titik rujukan yang diketahui ketinggian. Okey, catat jarak hendaklah diukur guna langkah. Okey, guna langkah dari permulaan kerja hingga ke akhir untuk tujuan semakkan kerja. Okey, jarak di antara staf ke alat ini kita kena guna langkah. Dekat sini dia kata jarak di antara sini kita kena guna langkah. Tak perlu guna pita ukur. Langkah saja. Untuk mengukur 30 meter ni berapa, kita guna langkah saja. Okay, ini pun sama, kita langkah je, langkah. Langkah, kira langkah lah. Contohnya satu step kita tu bersamaan dengan satu, katakan satu step kita ni orang. Okey, daripada sini ke sini ni satu step ni katakan 0.5 meter. Awak kira lah kat sini. Berapa langkah? Katakan 10 langkah. 10 kali 5 berapa? 10 kali 0.5. 10 kali dengan 0.5 dapat 5 meter. Nah, gitulah. Ini untuk mempercepatkan kerja lah. Okey, mesti awak cakap kenapa langkah? Kenapa tak guna pita ukur? Pita ukur lagi tepat daripada langkah. Langkah ni kadang-kadang tak konsisten. Kan? Okey. Itu tak ada masalah sebab ukur aras ini, kita tidak dia ukur aras untuk jarak ni. Jarak ni sebenarnya bacaan horizontal. Jarak kan horizontal. Ukur aras ini dia lebih kepada kawalan ufuk, kawalan pugak, vertical control. Bacaan tinggi kan, bacaan tinggi. Jadi untuk yang ini tidak ada masalah sangat. Untuk jarak itu sebagai semakan sahaja. Jadi bacaan ketinggian tu yang penting sebenarnya. Bacaan ketinggian tu kita tak boleh guna pembaris. Kita guna apa? Kita guna alat aras. Alat aras ini mempunyai ketepatan yang tinggi lah. Untuk mengukur tinggi sahaja. Jarak tu kita just guna langkah untuk semakan kerja sahaja. Okay? Jadi itulah. Biasanya pelajar dia tak percaya dengan langkah dia. Saya dah banyak kali mengajar ni, saya suruh langkah dia guna pita tip juga. Sebab dia tak percaya. Jadi sebenarnya guna langkah lah. Sebabnya ukur aras ni sebenarnya kita nak menyediakan ketinggian tu. Kita nak cerap ketinggian sebenarnya. Dia punya main ni adalah ketinggian. Langkah tu sebenarnya untuk semakkan kerja sahaja. Okey, perhitungan aras. Okey, tadi dah faham ada dua prosedur. Dua prosedur kerja ni, satu ukur aras gelum, satu lagi ukur aras memanjang. Okey. Okey, sebelum kita masuk ini saya rasa saya kena terangkan juga ni.
macam mana kaedah ni yang ni. So mungkin kita pergi kepada, saya buka yang ni lah, senang sikit lah. Okey. Kita tengok dulu kerja ukur aras gelum macam mana. Ukur aras gelum contohnya daripada sini pergi sini eh. Nampak tak ni? Ini adalah kita katakan benchmark tadi. Benchmark ni nilai ketinggian kita, kita tahulah dia punya tu kan. Katakan kat sini 100 meter nilai tinggi. So kita nak buat, kita nak bina TBM, TBM kat sini, TBM. Ni TBM ni kita nak bina, kita nak, kita tahu, tak tahulah dia punya, kita tak tahu dia punya nilai aras ni, tapi kita nak bina kat sini. Okey. So, sebab TBM ni, sebab kat sini mungkin kawasan, kawasan pembinaan kita lah kat sini. Kat sini adalah kawasan pembinaan kita. Jadi kita perlu buat TBM lah untuk rujukan kita. Sebab kalau kita nak refer kat benchmark ni jauh, katakan. So macam mana cara kerja ya untuk ukur aras gelong ini? Dia sebenarnya bukan ni kan. Ni sebenarnya kita boleh buat straight je. Kita boleh buat straight je daripada sini kalau tidak ada halangan lah. So kita mungkin boleh buat beberapa titik pindah. Contohnya ada titik pindahnya ada 1 2 titik pindah eh. 3 okey. So alat aras di sini. Di tengah-tengah lah. Okey. Jadi kita akan, ini kat sini ada staff. Alamak, tak straight pula saya buat. Okey. Dekat sini staff. Sini pun staff. Sini pun kita letak staff. Sini pun kita letak staff lah. Okey. Jadi kita akan baca di sini. Okey, bacaan yang pertama ini, ini bacaan pandangan PB lah, pandangan belakang. Ini bacaan pandangan hadapan. Kemudian kita pindah alat aras ke poin yang kedua, yang inilah. Itu kita baca kat sini sebagai PB. Kita baca kat sini pandangan hadapan. So kita pindah alat ni ke sini. Kita cerak ni sebagai pandangan belakang. Cerak ini sebagai pandangan hadapan. Okey, pandangan hadapan. Kemudian kita kena patah balik eh. Kita kena tutup balik ke sini sebelum habis di sini. Kemudian kita baca lagi sekali sebagai pandangan PB. Tak payah pindah pun alat kat sini, biar dekat sini je. Okey, sebab dia nak patah balik eh. So kita baca lagi sekali kat sini sebagai pandangan hadapan. So pindah alat ke sini, baca kat sini pandangan belakang. Baca kat sini sebagai pandangan hadapan. Pindah alat ke sini pula. Kita baca kat sini sebagai pandangan belakang. Baca kat sini sebagai pandangan pandangan hadapan. So tutup kat sini lah. So habis. Itu untuk kaedah gelung. Okay, loop leveling. Faham tak? Ini kalau maksudnya macam tu lah. Okay. Kita boleh buat straight ya sebenarnya, boleh buat straight. Tapi kita pergi sana, patah balik ke sini. Tutup di sini. Itu kita maksudnya sebagai ukur aras gelung. Okey, ukur aras gelung. Okey, kalau ukur aras satu lagi. Ukur aras memanjang, maksudnya daripada BM. Kat sini kita dah ada TBM. Satu ni dah ada nilainya. Kat sini katakan 98.015. Kat sini katakan 100 meter. Okay, benchmark ni. So daripada sini, okay, kita kita buat titik pindah, beberapa titik pindah di sini. Okay, jadi alat di sini. Ini untuk ukur aras memanjang tadi. So kita buat ni ada staff.
Sekejap eh. Nak lukis ni. Okay. So yang ini untuk buku aras ini. So kita okay, baca lah. Yang pertama kita baca P. PB lah, pandangan belakang ini. Pandangan hadapan. Pindah ke sini alat. Kita baca kat sini sebagai pandangan belakang. Sini pandangan hadapan. Pindah alat kat sini. Baca sini sebagai pandangan belakang. Pandangan hadapan. Pindah alat ke sini. Baca sini sebagai pandangan belakang. Sini sebagai pandangan hadapan. Pindah alat ke sini. Sini baca pandangan belakang. Sini baca pandangan hadapan. So tutup kat sini je. Tak perlu patah balik ke benchmark. Sebab kat sini kita dah ada nilai rujukan. Okay. Maknanya sepatutnya daripada kita rujuk daripada 100, kita pindah. Sepatutnya kita akan dapat nilai yang sama dekat benchmark, dekat TBM ini. Iaitu 98.015 meter. So apabila dah ada nilai sini, kita tak perlu patah balik lah. Sebab kita boleh semak dekat sini je. Okay. Itu maksudnya ukur aras memanjang. Itu prosedur lah, prosedur kerja dia macam tu. Okay. Okay, ada pertanyaan? Tak ada. Faham eh? Ada tu lah. Okay, nampak saya lukis dia kan? Nampak tak? Nampak dia kan? Nampak. Okay. So kita pergi kepada hitungan pula eh. Kita pergi masuk kepada kaedah untuk mengira. Okey, mengira ukur aras sini. Tadi kaedah macam mana nak cerak? Macam nak cerak. Ada dua kaedah, ukur aras gelung dan juga ukur aras melintang. Kemudian kita dah rekod tadi bacaan tadi, macam mana nak kira bacaan tadi? Bacaan yang direkod tu kita perlu analisis. So macam mana nak analisis? So kita ada dua kaedah, iaitu kaedah rise and fall ataupun naik turun, dan juga kaedah height of collimation. Height of collimation ataupun kaedah tinggi garis kolimatan. So kita tengok kaedah yang pertama, iaitu kaedah naik turun. Kaedah naik dan juga turun. So ini katakan ni tanah. So ini staff kita, pandangan belakang, ini pandangan hadapan. Okey, kemudian kita pindah alat ke sini, kita baca pandangan belakang dan baca pandangan hadapan. So kaedah naik turun eh. Kaedah naik turun ni maksudnya kat sini beza tinggi pandangan belakang dan juga pandangan hadapan nilainya positif. Nilai positif maksudnya dia naik. Beza di antara dekat sini pula bacaan belakang tolak bacaan hadapan nilainya negatif, maksudnya tanah tu menurun. Itu maksudnya naik dan turun. Okey, beza tinggi ni, beza tinggi nilainya negatif maksudnya turun. Kalau nilainya positif maksudnya tanah tu sebenarnya tengah mendaki. Kalau beza tinggi tu negatif maksudnya tanah tu sedang menurun. Itu kaedah, ini konsep lah. Konsep kaedah naik dan turun. Okey, beza tinggi di antara titik-titik boleh dihitung seperti berikut. Okey. Dia mesti pandangan belakang tolak hadapan eh. Pandangan belakang tolak dengan hadapan. Dia tak boleh hadapan tolak belakang. Sebab kita nak detect positif negatif tu. Okay, mesti belakang tolak depan. Okay, beza tinggi positif. Okay, menunjukkan permukaan menaik ataupun mendaki. Manakala beza tinggi negatif menunjukkan permukaan menurun. Okay. Aras laras pula dihitung seperti berikut. Okey, aras laras B sama dengan aras laras A campur dengan beza tinggi yang naik lah. Kalau aras laras di titik C, aras laras B tolak dengan delta H. Okey. Okey, aras laras di titik A ni kita dah tahu dia punya tu. Katakan kita dah tahulah dia ni sebagai ni dah tahu dia punya nilai dia aras laras. Cuma kat sini ni aras laras di titik B ni macam nak dapat. So aras laras A campur dengan delta H. Okey, kita akan dapat aras
laras B. Titik B sebab dia menaik. Menaik kita tambah. Kalau aras laras di titik C ni dia menurun kan? Aras laras di titik C sama dengan aras laras titik B tolak dengan delta H. Okey. Di titik B ni kita dah tahu nilainya. Selepas kita dah kira ni, kita dah kira ni, kita dapat B. Untuk dapat C, kita refer dekat B. So, aras laras B tolak dengan delta H, kita akan dapat aras laras di titik C. Okey, jadi make sure beza tinggi ni kita kena tolak dengan betul. Maknanya pandangan belakang tolak dengan pandangan hadapan. Barulah kita akan dapat positif negatif yang betul. Okey, ini konsep dia. Okey, perhitungan keadaan naik turun sesuai digunakan bagi kerja ukur aras yang mempunyai banyak cerapan pandangan belakang dan hadapan seperti kerja untuk menyediakan kawalan tegak. Keadaan semakan hitungan dalam buku kerja luar boleh dilakukan seperti berikut. Okey. Jadi untuk keadaan naik turun ni, keadaan calculation ni sesuai untuk kerja-kerja penyediaan kawalan tegak. Maknanya kita nak buat apa nama TBM. Kita nak buat TBM. Jadi kerjanya straightforward lah, maknanya depan belakang depan belakang macam saya tunjukkan tadi. Depan belakang depan belakang. Jadi kita sesuai menggunakan calculation naik dan turun. Okey. Lebih cepat lah. Sebenarnya boleh ya, mana-mana. Tapi kalau yang jenis depan belakang depan belakang, lebih baik kita pakai naik turun, lebih cepat. Siap lah. Okey, kemudian kaedah yang kedua, kaedah tinggi garis kolimatan TGK. Kaedah TGK. Okey, jadi kat sini kita ada garisan kolimatan ni kat sini. Ni pandangan belakang, ni pandangan hadapan, titik A, titik B. So kita ada garisan kolimatan. Okey. Okey, yang ni tak apa. Ini nanti saya akan tunjukkan dekat dekat dia punya pembukuan nanti. Awak akan fahamlah ni. Okey. Okey, kita tengok kepada keadaan tinggi garis kolimatan . Tinggi garis kolimatan. So, macam ni garisan dia. So, kita pergi tengok konsep dia. Tinggi garis kolimatan adalah ketinggian aras cerapan daripada permukaan datum. Nilainya dihitung bagi setiap diri siap alat dengan menggunakan rumusan berikut. Tinggi garis kolimatan sama dengan aras laras A campur dengan bacaan pandangan belakang. Campur dengan bacaan pandangan belakang, betul lah. Aras laras B sama dengan TGK tolak dengan bacaan pandangan hadapan. Atau aras laras B sama dengan aras laras A campur dengan pandangan belakang tolak pandangan hadapan. Okey, atau kedua lah, boleh guna kedua-duanya formula itu. Okey. Keadaan pembukuan TGK sesuai bagi kerja ukur aras yang mempunyai banyak pandangan antara. Manakala untuk TGK ni, keadaan TGK ni yang banyak pandangan antara, lebih cepat calculation itu dibuat dengan keadaan tinggi garis kolimatan. Okey, seperti kerja ukur kontur dan kekeratan. Kerja ukur kontur dan kekeratan ni, dia banyak pandangan antara. Dia banyak pandangan antara. Okey, keadaan semakan hitungan dalam buku kerja luar boleh dilakukan seperti berikut. Okey, pandangan belakang tolak pandangan hadapan sama dengan aras laras akhir tolak dengan aras laras bermula. Okey, jadi sekarang ni kita tengok macam mana pula konsep TGK ni. Kan tadi kita dah baca kan. Okey, macam mana saya nak terangkan supaya lebih mudah. Okey, kita tengok kat sini. Dia kata, formulanya kat sini. Aras laras B, aras laras di titik B ni sama dengan apa? Sama dengan TGK
tolak dengan bacaan tolak bacaan pandangan hadapan. Okey, macam ni maksudnya. Okey, dah dia macam ni. Okey. Okey, sekarang ni katakan saya buat satu lagi. Garis apa ni? Ini adalah garisan mean sea level, itu kuasa meter lah. Aras laras purata laut, katakan kuasa meter. Di titik A ni dah ada lah dia punya aras laras. Okey, aras laras A, katakan kita letaklah 100 100 meter. Okey, bacaan pandangan belakang kita boleh mendapatkan dengan kita cerap menggunakan alat ras. Katakan kat sini 1.350. Okey. Kemudian kat sini bacaan pandangan hadapan, katakan 1.305. Contohlah ni contoh. Konsep dia. Okey, dengan menggunakan kaedah tinggi garis kolimatan, dia kata formula tadi, formula untuk aras A, aras laras di B sama dengan T G K tolak dengan pandangan hadapan. Okey, T G K macam mana dapat? T G K ni sama dengan apa? Okey. Nak tulis kat mana ni? Okey, T G K ni sama dengan aras laras A campur dengan pandangan belakang. Maknanya tinggi ni lah, maknanya kita nak tinggi ni. Tinggi ni daripada sini ke sini. Sengit pula. Okey, nampak ah. Maknanya kita nak tengok tinggi ni. Okey, nampak tak? Padam, sengit ni. Kita nak tengok daripada sini Okey. Nampak ke tak tu? Sini lah Sini ke sini. Tinggi ni berapa ni? Kita nak tengok yang ni lah. Okey. Jadi tinggi tu sama dengan aras laras A ni campur dengan pandangan belakang. So kita akan dapat tinggi garis kolimatan ni berapa? Okey, dah dapat tinggi garis kolimatan ini. Untuk dapatkan aras laras B, maknanya dekat sini lah. Aras laras B ni daripada sini ke sini. Tolak dengan ini, pandangan hadapan. Tinggi ini tolak dengan pandangan hadapan, kita akan dapat di sini. Nampak tak? Itu konsep tinggi, kaedah tinggi garis kolimatan. Nampak ya? Ni konsep dia lah. Maknanya kita kena dapatkan TGK dulu. Dia dapat TGK tolak dengan pandangan hadapan, so kita akan dapatlah aras laras di titik B tersebut. Okay, ini konsep tinggi garis kolimatan. Ataupun yang kedua, aras laras B sama dengan aras laras A campur dengan pandangan belakang tolak pandangan hadapan. Begitulah. Ini dia mudahkan lah kan. Sebabnya TGK ni sama dengan apa? TGK ni sama dengan aras laras A campur dengan pandangan belakang tolak dengan pandangan hadapan. Baru kita akan dapat aras laras di titik B. Okey, boleh? Faham untuk ni? Kedua-dua kaedah tersebut. So kita tengok selisih kerja pula Hak selisih kerja ukur aras dan pembetulan. Okey, selisih bagi suatu kerja ukur aras boleh diketahui apabila kerja ukur ditutup tamat
pada BM atau TBM yang diketahui ketinggiannya. Selisih ini boleh dihitung seperti berikut. Selisih aras sama dengan aras laras akhir tolak dengan aras laras sebenar. Ini selisih lah. Okay, pembetulan adalah terkumpul, iaitu akumulatif, dan nilainya mempunyai tanda positif. Jika selisih mempunyai tanda positif, jika selisih negatif, dan pembetulan negatif. Jika selisih positif, jika selisih positif, okey, tak apalah, nanti kita tengok. Selisih yang diperolehi dari kerja ukur aras mestilah tidak melebihi had selisih yang dibenarkan. Had selisih yang dibenarkan ditunjukkan dengan rumusan berikut. So ini dia punya had selisih. Had selisih. Ni had selisih, formula had selisih lah. Okey, formula had selisih 20 tambah tolak 20 punca D. So D ni dalam, okey, D ni kena dalam kilometer, unit kilometer. Okey. MM ni maksudnya nilai tu. Nilai selepas kita kira 20 punca D, kita akan dapat dalam MM. Formula ni kita akan dapat dalam MM, tapi D ni dia kena unit dalam kilometer. Okey, dia cakap di sini lah. D sama dengan jumlah jarak dalam kilometer. Okey, hasil dia, hasil 20 kali dengan punca D ni kita akan dapat dalam unit MM. Okey, jika selisih adalah dalam had yang dibenarkan, ia mestilah dibahagikan sama rata kepada semua cerapan untuk memberi aras laras akhir atau sebenar. Okey, pembetulan. Pembetulan pula, selisih aras bahagi dengan jumlah pandangan hadapan. Okey, pembetulan adalah seperti berikut. Okey, pembetulan cerapan stesen pandangan hadapan pertama 1 kali dengan nilai pembetulan kedua, ketiga dan seterusnya. Okey, tak apa, nanti saya akan tunjukkan macam mana ni. Macam mana kita nak guna formula ni dan macam mana kita nak guna formula pembetulan ini. Okey. Okey. Okey, kita akan tengok kat sini . Kita akan tengok kat sini yang lebih lebih mudah faham lah kat sini. Dengan ada, okey, ini sebenarnya pembukuan yang awak rekod tu. Dia bentuk format dia macam ni lah. Dia ada pandangan belakang, pandangan antara, pandangan hadapan, naik turun, aras laras, pembetulan, aras laras sebenar, jarak dan juga catatan. Okey, kita tengok dahulu kaedah naik turun. Lepas ni kita akan tengok pula kaedah kualimatan. Macam mana kaedah calculation tu dilakukan . Okey, ni awak kena faham lah ni. Okey, jadi dah bersedia untuk kita mengaplikasikan ilmu yang kita belajar tadi. Tadi baru teori, ini yang praktikal ni. Sekarang kita nak praktik macam mana nak analisis menggunakan kaedah naik turun. Okey, kita ulang balik sebenarnya. Benda ulang je. Sama macam yang tadi juga. Okey, jadi kita tengok kat sini. Okey, ini dia punya cara kerja. Maksudnya cara kerja yang digunakan adalah ukur aras memanjang. Ukur aras memanjang. Sebab apa? Sebab dia mula daripada TBM 1, dia tutup dekat TBM 2. Okey, nilai TBM 1 dan juga 2 ni telah diketahui nilainya. Iaitu nilai TBM 1 31. Dekat sini nilai aras laras dia. Aras laras kat sini 31.517. Okey, TBM 2 pula aras laras sama dengan berapa? 34.850. Okey. 34.850. Okey, cara kerja dia dekat sini. So dia ada alat dekat sini, kemudian dia cerap dekat sini sebagai pandangan belakang. Dekat sini pandangan antara, pandangan antara, pandangan belakang. So dia pindah alat ke. Kemudian dia akan
pindah alat ke sini. Pindah alat ke sini, dia baca dekat ni titik pindah, titik pindah dekat-dekat C ya. Sebab dia ada dua bacaan, hadapan dan juga belakang. Dia baca belakang, baca antara, baca antara di titik E, baca hadapan di titik F. Di titik F ni adalah titik pindah kita lah. Kemudian dia pindah pula alat ke sini. Baca penangan belakang dan baca penangan hadapan. Dan habis. Sebab apa? Sebab dia ukur aras melintang tadi. Okey, dah habis itu, kita setiap bacaan ini kita akan rekod di dalam pembukuan. So, ini bentuk pembukuan tadi. Bentuk buku kerja luar tadi. Okey. Okey, jadi kita tengok cara tulis dekat borang ni macam mana. Cara tulis pun kena tahu juga cara tulis dia. Okey, cara tulis. Okey, tengok kat sini, alat dekat sini, kita cerak pandangan belakang, so kita tulis kat sini dekat bacaan belakang PB, iaitu 2.390, tulis kat sini. Kemudian kita baca pandangan antara pula, ini 1.985, so kita tulis kat sini. Kita mesti selang satu row yang kedua, kita tulis dekat PA. PA ni adalah pandangan antara, so 1.985. kemudian ada lagi satu di titik B ni, pandangan antara juga, so kita tulis di bawah dia 1.318. ini ya, 1.318 kita tulis di bawah dia. Kemudian kita cerak pula pandangan hadapan 1.6 1.6 12, so tulis dekat sini pandangan hadapan 1.612. So ia ni titik pindah. Titik pindah dia ada dua bacaan. So satu lagi adalah bacaan di belakang ini sini. Di belakang kena tulis pada row yang sama, sebab titik itu adalah titik pindah. Dia mempunyai dua nilai, iaitu pandangan hadapan dan juga pandangan belakang. So pandangan belakang dia adalah 0.988. So kita tulis di sini 0.988. Kemudian seterusnya kita ada pula pandangan antara di titik D. Antara kita row yang seterusnya 1.502. Kemudian ada antara yang di titik E 1.415, tulis kat sini 1.415. Kemudian kita ada titik pindah, iaitu pandangan hadapan 0.316. Ni jangan silap tulis pula ni, 0.316. kemudian pandangan belakang dia 2.420 kat sini. Kemudian last sekali kita mati dekat pandangan hadapan, iaitu 0.532. ini 0.532. itu cara tulis di pembukuan. Okey, dah siap tulis kat sini. Naik turun ni kita akan calculate. Okey, ada calculator tak? Okey, kalau boleh keluarkan calculator. So cuba awak buat ni, cuba awak calculate sama-sama dengan saya ni, supaya awak lebih confident lah. Okey, boleh kira eh? Tolong keluarkan calculator. Okey. Okey, jadi sekarang ni kita akan okey, data cerapan hanyalah yang ini saja. Ini adalah cerapan di tapak. Okey, cerapan di tapak lah. Yang selebihnya di sini adalah calculation. Okey, di tapak juga awak kena tulis yang ni, catatan ni. Okey, pandangan belakang ni adalah TBM, kena tulis. Kan awak diri dekat TBM ni, catatan kena tulis TBM. Okey, antara ni titik apa? Titik A, kan? Titik A, tulis dekat titik A. Yang ni titik B, tulis titik B. Ini titik C, titik C ni titik pindah, tulis titik C. Ini titik D, E, F dan TBM 2. Okey, catatan ni sangat penting. Kena tulis juga. Kalau tak tulis nanti pening. Pening apabila berlakunya error yang besar, jadi kita nak buat pembetulan dah tak tahu. Kena catik lah. Okey, kita nak kira naik turun eh. Dah ada calculator semua? Okey, dah ada. Dah. Okey, sekarang ni awak tolak ni. Pandangan belakang tolak dengan antara 2.390 tolak dengan 1.985, dapat apa? Tolong bantu. 0.405. Okey, 0.405 tu positif negatif? Positif kan? Positif. Okey, positif kena letak dekat naik. Sebab tu dia letak dekat kolom naik lah. Naik. Okey, kemudian 1.985 tolak dengan 1.318 dapat apa?
Ni kini tolak kan ni? 0.667. 0. Betul eh? Cak saya tu tolak. 1.985 tolak dengan 1.318 eh. Oh, 0.667. So dia positif. Positif dia letak dekat naik. Okey. 1.318 tolak dengan 1.612. 1.318 tolak dengan 1.612. Negatif 0.294. Okey, negatif dia letak dekat turun. 0.294. Okey. Okey, kemudian 0.988 tolak dengan 1.502. Okey, dapat apa? 0.514. Negatif kan? Okey, 0.514 letak dekat kolom turun. Okey, 1.502 tolak dengan 1.415. Dapat. 0.087. Okey, dapat eh? Dapat ini 0.087. Kemudian seterusnya 1.415 tolak dengan 0.316. Dapat tak ni? Dapat tak ni? 1.415 tolak dapat. Dengan 0.316. Okey, dapat. Kemudian 1.420 tolak dengan 0.532. Dapat. 1.88. Dapat. Okey. Okey, selesai dekat naik turun kan? Dah settle yang tu. Sekarang ni kita nak pergi dekat aras laras ni. Aras laras ni biar dulu. Kita kena kira dulu kat bawah. Dah selesai kat sini, kita kira di bawah. Saya makan dulu. Saya makan kiraan. Okey, jumlahkan pandangan belakang. So, awak kena jumlahkan pandangan belakang kat sini. Berapa jumlah ni? Campur ni. 2.39 campur dengan 0.988 campur dengan 2.420. Dapat apa? Dapat tak ni? Dapat. Iaitu 5.798 eh. Okey, kemudian kita jumlahkan pula pandangan hadapan. Ni, jumlahkan ni. 1.6 12 campur dengan 0.316 campur dengan 0.532. Dapat dapat tak ni? 2.460. Dapat? Dapat. Okey, dah dapat. Kita akan hadapan tolak. Awak tolak belakang tolak dengan bacaan hadapan. Jumlah pandangan belakang tolak dengan jumlah pandangan hadapan, iaitu 5.798 tolak dengan 2.460. Dapat tak ni? Dapat tak 3.338? Dapat. Okey, dapat, dapat. Eh? Okey, dapat. So, kemudian kita jumlahkan pula naik dan turun. Okey, jumlahkan pula naik turun. Ini kita jumlahkan. Ini kita jumlahkan. Campur semua ni. Ha, naik ni berapa? 0.405 campur dengan 0.667 campur dengan 0.087 campur dengan 1.099 campur dengan 1.888. Okey, katakan jumlahnya. Dapat jumlahnya? Jumlahnya? Dapat. Dapat. Berapa? 4. 4.146 eh. Jumlah turun 0.808. Okey, tolak pula naik turun. Naik tolak turun 4.146 tolak dengan 0.808. Okey, dapat 3.338. Dapat tak? Dapat. Dapat eh? Okey, dekat sini kita panggil dia semakan kiraan. Okey, sekiranya awak dapat beza di antara jumlah naik dan juga jumlah turun, okey, sama dengan beza di antara jumlah pandangan belakang tolak dengan jumlah pandangan hadapan, sama ni 3.338, ini 3.338, sama, maknanya awak punya calculation tu betul. Kalau tak sama, apa perlu buat? Awak kena kira lagi sekali. Ini tolak ni dapat ni, ini tolak ni dapat ni, kena kira lagi. Mungkin salah kira di sinilah. Ini kita panggil
arithmetic checking lah. Arithmetic checking ni maksudnya untuk check kita punya calculation. Okay, kalau kat sini dah betul, sama maknanya betul. So barulah kita akan kira dia punya pembetulan. Dia punya pembetulan eh. Okey, pembetulan dia. Okey, sekarang ni kita kira aras laras. Aras laras pula. Dah betul kat sini, baru kita akan kira aras laras kat sini. Aras laras macam nak kira. Kita start tadi dekat TBM kan? TBM 1. TBM 1 nilainya berapa? 31.517. Ini dah diketahui lah. So, kita tulis balik kat sini. 31.517. Sebab apa? Sebab di pandangan belakang ini adalah, ini adalah TBM. Dia duduk di atas TBM. Tinggi TBM tu berapa? Iaitu 31.517. Kemudian di titik A, macam mana nak kira titik A? So awak 31.517, okay, campur dengan 0.406 dapat sini. Cuba. Ini 31.517 campur dengan 0.405. Kenapa campur? Sebab naik. Sebab naik eh. Dapat tak ni? Dapat. Okey. 31.922 campur pula yang ni. 0.667 dapat tak yang ni? Dapat. Dapat 32.589 eh. 32.589 tolak dengan 0.294 dapat tak ni? Sebab turun tolak lah. Okay, 32.589 tolak dengan 0.294 dapat ni lah. Dapat. Dapat. Okay, 32.295 tolak dengan 0.514 pula. Dapat ni pula. Dapat kan? Dapat. Dapat. Okay. 31.781 campur dengan 0.087 dapat sini. Dapat. Okey, dapat 31.868 campur dengan 1.099 dapat yang ini. Okey, 32.967 campur dengan 1.888 dapat ni. Okey, dah kira belum? Dapat tak semua? Dapat. Okey, dapat eh. Dapat. Okey, sekarang ni kita nak buat pembetulan pula. Okey, macam mana nak pembetulan? Pembetulan tadi kan dekat teori, teori tadi kata pembetulan itu mesti compare dengan nilai sebenar. Nilai calculation mesti compare dengan nilai sebenar. Nilai sebenar ni TBM 2 ni nilai sebenar, ni calculation kita. Okey. Calculation kita untuk kita buat correction ini. Okey, nilai calculation sama dengan 34.855. Nilai sebenar sama dengan 34.850. Cuba tolak ni. Berapa bezanya? Kita dapat apa? 0.005 eh. Betul. So 0.05 ini adalah dia punya selisih. Selisih dia lah. Di antara yang kita kira dengan yang sebenar. So apabila ada selisih, kita perlu betulkan. Kita perlu betulkan. Okey, kita perlu betulkan. Walau bagaimanapun kita kena semak dulu selisih ini. Adakah selisih ini masih dalam range yang yang dibenarkan ataupun tak. Okey. Tapi kena pakai formula jarak lah. Ini dia, dia buat ni. Okey, hitungan selisih. Okey, selisih aras laras akhir tolak dengan aras laras sebenar, iaitu 34.855 tolak dengan 34.850. So kita dapat 0.005 meter ataupun 5 mm. Okey. Kita kena check dia punya hak selisih yang dibenarkan pula. Ni plus minus 20 punca D. Punca D.
Jadi jarak dia tadi 0.16 km. Katakanlah jarak tu, kat sini tak ada tulis jarak, kat sini tak ada. Katakan jarak ini daripada TBM 1 ke TBM 2 jaraknya adalah 0.16 km. So kita masuk, kita dapat, katakan kita dapat 8 mm. So jarak selisih yang kita dapat 5 mm, masih kecil daripada 8. Jadi oleh itu selisih 5 mm masih berada dalam had selisih yang dibenarkan. Maknanya lebih 5 yang kita dapat ni lebih kecil daripada selisih yang dibenarkan. Jadi kerja ukur yang kita buat tu boleh diterima pakai. Jadi pembetulan pula, macam nak buat pembetulan? Pembetulan sama dengan jumlah selisih bahagi dengan jumlah pandangan hadapan. Jumlah pandangan hadapan ada 3. Kenapa 3? Kita check kat sini dalam table ni, kita tengok ada berapa pandangan hadapan kat sini. Ada, ada 3 kan? 1, 2, 3. So ada 3. So sebab itulah selisih tadi 0.005 bahagi dengan 3. So kita dapat 0.0017 per pandangan hadapan. Dah dapat nilai ni, kita akan buat pembetulan di dalam sinilah. 0.0017 per pandangan hadapan. So kita akan buat pembetulan di sini, eh. Okey, pembetulan pertama kita tengok kat sini, dia tidak ada pandangan hadapan. So sebab itulah pembetulan ini jadi kosong. Ini pun tak ada, jadi kosong juga sebab tidak ada pandangan hadapan. Sebab pembetulan itu per pandangan hadapan. So pembetulan yang row yang kedua kosong, row yang ketiga pun kosong, row yang keempat ni ada pandangan hadapan. So kita kena tolak. Kenapa tolak? Kenapa tolak? Sebab apa? Sebab dekat sini 34.855 ni lebih. Dia lebih kan? Sebab kita kena tolak ni kan. Ini kan kurang. So kita kena tolak lah supaya nilai ni 5 ni jadi kosong kat sini. Sekarang ni dia lebih kan? Lebih daripada nilai sebenar. Lebih kena tolak. Kalau kurang kena tambah. So sebab itu kita kena tolak. So tolak dengan 0.002. Kenapa 0.002? Ini dia bundarkan ini. 0.0017 ni dia bundarkan jadi 0.02. Okey. Jadi 0.02 kat sini, kemudian kat sini okey, dekat bawah ni tidak ada pandangan hadapan tu. So kita kena sama juga dengan atas, iaitu tolak dengan 0.02. Ini tidak ada pandangan hadapan, jadi sama juga, iaitu 0.002. Okey, yang seterusnya ada pandangan hadapan, dia kena tolak dengan 0.003. Kenapa 0.003 ni? Kenapa tak 0.003? Sebab di sini dah yang pandangan hadapan yang kedua. Jadi tadi 0.017 campur dengan 0.0017. Cuba campur dua tu. Dua kali lah kan, sebab sebab 0.017 tu untuk satu pandangan hadapan. Kalau pandangan hadapan yang kedua, kena dua kali lah. 0.0017 kali dua. So kita dapat, kita dapat 0.0034. So kita bundar jadi 0.03 lah kat sini. Okey, kenapa jadi 0.03 tu? Sebab dia yang ini pandangan hadapan yang kedua, jadi kena tambah dua kali lah. Sebab setiap satu tu 0.017. Yang ni 0.017 sepatutnya, tapi sebab dia bundar jadi 0.02. Yang kedua kita kena double lah, yang kedua. Yang ketiga kena kali tiga. Kali tiga dapat 0.05. Okey, 0.017 kali tiga dapat 0.005. Jadi kena tolak lah. So kita buat aras laras sebenar kat sini, eh. Aras laras sebenar, aras laras sebenar. Okey, aras laras ini campur dengan kosong dapat ni. Yang kat sini campur kosong dapat ni. Ini campur kosong dapat ni. Ini tolak dengan ni dapat ni. Ini tolak ni dapat ni. Ini tolak ni dapat ni. Ini tolak ni dapat ni.
Ya, ni tolak dengan ni dapat ini. So jadi jadi kita dah buat correction, jadi nilai aras yang dekat TBM 2 pun dah sama. Ini dah sama dengan ini. So maknanya selesai lah kita punya calculation. Jadi aras laras bagi setiap titik yang sebenar adalah yang kat sinilah, kita refer di sini. Okey. Jadi kita dah tahu dah setiap nilai setiap titik ni kita dah tahu dia punya ketinggian. A kita tahu berapa tinggi, B, C, D, E, F dan juga TBM 2. So daripada daripada tak tahu kepada kita tahu nilainya. Okey, dah dapat tinggi ni, so kita boleh buatlah dia punya contour ke, kita boleh buat apa nama? Cross section. Okey. Ada pertanyaan tak setakat ni? Faham tak faham? Bagi kita pergi kepada kaedah tinggi garis kolimatan pula. Tinggi garis kolimatan pula ni macam mana eh? Dia punya gambar rajah sama macam ni. Sama juga macam ni juga. Cuma calculation dia menggunakan kaedah tinggi garis kolimatan. Okay. So maknanya macam biasa proses kita catik dekat dalam pembukuan kita. Yang ni lah, tadi saya dah ajar macam mana nak tulis ni. Pandangan hadapan semua dah tulis kat sini. So awak kira macam biasa jumlahkan pandangan pandangan had belakang. Jumlahkan ni berapa. Ni kena jumlahkan ni semua. Okay, jumlahkan pandangan belakang dan juga pandangan ni, jumlahkan pandangan belakang dan juga pandangan hadapan lah. Jumlahkan. So kita dapat okay, jumlah pandangan belakang kita dapat 5.78 5.798. Kemudian pandangan hadapan 2.460. Okay, untuk TJK dia tidak ada naik turun lah TJK kan. So kita ada TJK, TJK aras laras. Kemudian pembetulan aras laras sebenar dan catatan. Catatan ni sama macam tadi lah. Okay. Jadi okay, macam mana nak buat ni? Okay. TJK sama dengan pandangan belakang campur aras laras. Kan ingat tak formula tadi? TJK sama dengan TJK sama dengan aras laras aras laras titik titik A katakan campur dengan pandangan belakang. Okey, yang pertama kita kena dapatkan dahulu TJK, garis tinggi kolimatan. So nak dapatkan nilai TJK, TJK ni tak ada lagi kan. So awak nak dapat, macam dapat 33.907 ni 2.390 campur dengan aras laras. Okey, aras laras di titik A ni adalah 31.517. Campur, cuba buat campur 31.517 campur dengan 2.390. Dapat tak ni? Dapat tak ni? Okey, 31.517 campur dengan 2.390. Dapat tak ni? Tolong. Senyap eh. Hello. Tak ada yang tambah ke? Tolong tambahkan. Senyap eh. Di mana ni? Okey, jadi maknanya dia punya untuk KTC pembukuan ni macam biasalah, macam takdilah, macam kaedah naik turun juga. KTC yang ni kemudian awak jumlahkan pandangan belakang. So kita dapat 5.798. Kemudian jumlahkan pandangan hadapan, kita dapat 2.460. Dan dapat itu awak semaklah. Belakang tolak depan dapat 3.338. Okey.
Okey, sampai dapat ni 3.338. Kemudian kita akan kira TJK. Kira TJK. TJK sama dengan aras laras di titik A campur dengan pandangan belakang. Aras laras campur dengan pandangan belakang lah maksudnya TJK ni. So dekat sini aras laras di titik A di titik TBM 1 ni sama dengan 31.517, betul? Ya ni, campur dengan pandangan belakang iaitu 2.390. Cuba campur. 31.517 campur dengan 2.390 dapat tak ni? Dapat tak ni? Dapat. So sekarang ni kita dah dapat TJK. Kita dapat melalui TJK ni kita boleh calculate aras laras. Kita boleh calculate aras laras. Aras laras yang pertama sama dengan ini sebab ini memang TBM. Kita dah tahu nilai aras laras untuk titik yang pertama. Okey. So kita tulis saja itu 31.517. Kemudian yang dekat titik A ni macam mana nak kira? Okey, aras laras di titik yang seterusnya maknanya kita kena tolak dengan okey TJK tolak dengan pandangan antaralah. Okey, 33.907 tolak dengan 1.985 dapat tak ni? Cuba kira. Dapat. Okey, dapat. Okey, kemudian 33.907 tolak dengan 1.318 dapat tak ni? 33.907 tolak dengan 1.318. Dapat. Dapat 32.589. Okey, kemudian 33.907 tolak dengan 1.612 dapat tak ni? Dapat. Okey. Tadi kita tak ni tolak ni, tolak ni kan. Tolak ni kita akan dapat kat sini. Tolak ni dapat sini. Tolak ni kita akan dapat di sini. Okey. Okey, jadi dah dapat kat sini arah laras. Kemudian dekat sini ada pandangan belakang kan. Bila ada pandangan belakang, maknanya kita kena buat TJK yang baru. Kita kena calculate TJK yang baru sebab dekat sini dia dah alat tu dah pindah, titik pindah. Bila alat dia pindah, jadi kita kena kira balik semula dia punya TJK. Okey, macam mana nak kira TJK yang ini? TJK sama dengan aras laras. Aras laras di titik sini, di titik C ni, iaitu 32.295 campur dengan pandangan belakang. Salah. Ini tak tahu lagi kan? Ini tahu kan? Ini aras betul lah. Okey, aras laras ni, aras laras 32.295 ni kita dah dapat kan daripada sini. 33.907 tolak dengan 1.612 kita dapat aras laras di titik C. Okey, untuk dapatkan TJK, aras laras di titik C ni 32.295 campur dengan 0.988 dapat tak ni? 33 ni. Dapat tak yang ini? Dapat. Okey, dah dapat TJK ni, kita buat macam tadi. TJK tolak dengan ini, kita akan dapat di sini. Ini tolak dengan ini, kita akan dapat di sini. Tolak dengan ini, kita akan dapat di sini. Okey? Cuba buat. Dapat tak? Okey, 33.283 tolak dengan 1.502 dapat ni. 31.781. 33.283 tolak dengan 1.415 dapat 31.868. 33.283 tolak dengan 0.316 kita dapat 32.967. Dah dapat sini, ni adalah titik pindah juga. Okey. Ni adalah titik pindah. So kita kena kira balik TJK yang baru sebab alat tu dah pindah. Jadi untuk kira TJK yang baru 32.967 campur dengan pandangan belakang iaitu 2.420. So kita akan dapat ya ini. Dah dapat TJK, kita boleh kira aras laras di titik yang seterusnya. Okey, faham tak?
Yang ni mudah sikit kan? Okey, yang ni kalau ada banyak pandangan antara, lebih baik kita menggunakan kaedah tinggi garis kolimatan. Okey, dah faham sampai sini? Kita terus dapat aras laras. Okey. Cuma okey, apabila dapat aras laras, kita akan compare aras laras yang kita kalkulik dengan aras laras yang sebenar. Aras laras sebenar ialah 34.850. Okey, tolaklah yang ini, tolakkan dengan aras laras sebenar. So kita macam tadilah, kita akan dapat ni 0.05 meter. 0.05 meter bahagikan dengan jumlah pandangan hadapan. So kita dapat 0.0017 per pandangan hadapan. Jadi pembetulan sama macam tadi lah, yang saya ajar tadi sama lah. So yang ini tidak ada pandangan hadapan, so kosong. Ini pun kosong, sini pun kosong. Ini dah ada, so sini start dengan 0.00017. Okey, tolaklah. Sebab apa? Sebab sini dia lebih, ataupun kita bundarkanlah sebab dia 3 titik puluhan saja kat dalam ni. Kat dalam pembukuan ukur aras mesti 3 titik puluhan. Kalau dah lebih tu kena bundarkan. So yang kedua, tidak ada pandangan hadapan, jadi kita maintain lagi, iaitu 0.002. Ini pun tak ada, maintain lagi 0.002. Okey, ada dah, apabila dah ada, so yang tadi 0.00017 kali 2, so kita dapat 0.0034. Jadi kita bundar jadi 3 lah kat sini. Okey. Kemudian ada pandangan hadapan. So 0.0017 kali 3, so kita dapat 0.005. Okey, kita tolak sebab apa? Sebab ini lebih. Lebih. So dah dapat, kita buatlah pembetulan aras laras. Ini sama. Ini campur kosong dapat ni, ini campur kosong dapat ni, ini campur kosong dapat ni. 32.295 tolak dengan 0.002 dapat ni. Ini tolak ni dapat ni, ini tolak ni dapat ni, ini tolak ni dapat ni. Ini tolak ni dapat yang ini. Okey. So jarak dia tadi, inilah jaraknya. Kosong daripada TBM ke titik C 60 meter, daripada titik C ke titik F 120. Maksudnya dia kumulatif lah ni. Kosong sini ke sini 60. Kemudian campur lagi 60 jadi 120. Campur lagi 60 jadi Campur lagi 40 meter lah. So dapat 160. 160 meter kita convert dalam kilometer. Convert dalam kilometer ni, jadi 0.16. Okay. D ni kita nak dalam kilometer. Jadi jaraknya, jarak dia 160 meter. Convertkan dalam kilometer bagi 1000 lah. Iaitu 0.16 kilometer. Masukkan dalam ini. So kita akan dapat dalam unit mm. Iaitu 8 mm. Kita punya selisih 5 mm. Kita punya selisih 5 mm. Jadi okey. So faham tak? Kaedah untuk naik turun, kaedah kalimatan. Faham tak? Faham? Okey. Ini saja sebenarnya. Kalau awak dekat site pun, awak akan guna benda ni. Guna pembukuan, awak akan buat secara manual lah.